Lagi ngapain ini Neng cantik? Lagi ngapain? Jajan. Jajan apa? Oh, ada sosis bakar ya. Ada sosis bakar, ada apa aja tuh? Udang bakar. Oh, kita mau pakai motor, Pak. Motor aja coba kita ke sana coba. Oke. Okay. Ke ujungnya dulu, Bu. Iya, nah. Nanti dari sana baru jalan ya. Oke. Okay. Dadah. Rumah. Jadi ya gitu. Iya. Oh, paman kan mana orang mana gitu. Kamu? Aduh, jadi ya sana. Hasilnya loh. Nanti hasil mana? Lantari iman, hampura ama bapak abdi hampura. Bisa abdi ngadua ternyata di sini luas banget kawan. Kurang di setarannya ya. Hei, aduh gara mandi jatuh pas murid ya, terus mandi gara salin atuh. Ternyata adem banget nih Bu ya. Bu, ternyata kampung Huntara ini enak banget ya Ibu ya. Ya enak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pada naramaon ya Puntan? Biasa be Pak. Biasa baik. Ah atuh tong biasa. Nongkrong. Nongkrong. Diskusin bunga, soalnya lagi seneng bunga-bunga. Oh iya, ini bunganya ya Taya. Waduh, benar-benar cuantik ke cuantik ini bunganya ya. Ini mah kampung Huntara paling ujung ya Teh ya. Sekarang Oh Huntap bukan Huntara. Kalau sekarang Huntap. Huntap hunian tetap. Oh iya, disingkat pinter ya. Huntara hunian sementara ya dulu ya. Kalau sekarang Huntap. Jadi hunian tetap teh ya. Jadi nanti bisa dimiliki sama teteh ya? Iya, ini udah milik pribadi gitu teh ya. Teteh yang mana rumahnya? Yang tengah. Yang tadi. Oh, yang tadi difoto. Oh, yang selfie-selfie teteh? Itu depannya. Oh, ini punya teteh berarti. Tapi enggak ada nomornya kayaknya ketukar ya. Oh, jadi susah. Oh iya. Ini nomor nomor. Nomor 212 kawan, berarti Wiro Sableng nih kawan. Kapak Naut Naga Geni. Waduh, bahaya nih kawan ya. Awas jangan macam-macam di sini ya, ada Wiro Sableng kawan. Ya. Kirain yang mau nyurpei, mau kasih sembako. Aduh, tapi insya Allah teteh ya, siapa tahu kita ada rezekinya bisa dapat sembako nanti teteh. Kan gitu. Tapi ngomong-ngomong kita belum kenalan ini. Teteh ini Yati. Teh Yati. Teteh ini Lestri. Teh Lestri. Teteh Johariah. Johariah. Kalau yang ini? Hah?
Anu. Oh gitu. Ya. Udah lama teteh ya di sini semenjak. Udah 6 bulan ya. Oh baru 6 bulan? Iya. Pokoknya ini buka aja kita pindah. Enggak kan ini kan udah lama bikinnya. Iya tapi kan peresmiannya. Oh baru 6 bulan. Nah sedikit cerita nih, teteh kan dulu rumahnya di sumur sana ya. Itu kena dampak tsunami dulu. Yeah. Bukan kena dampak tsunami lagi, Pak. Gimana, Teh? Abis apanya, Teh? Sobongnya abis. Kalau ini rumahnya abis, kalau saya sobongnya abis semua, enggak ada sisa sama sekali, cuma yang, sisa baju doang. Yang di Legon itu, yang di Legon itu, Teh ya. Kalau saya mah di itu di Muara Baru. Muara Baru berarti di sebelah sana, Teh ya. Yang ke jalan Cikawung itu, Teh ya. Itu awah. Berarti teteh tinggal di sini baru 6 bulan dah ya. Semenjak peresmian. Berarti sekarang udah resmi nih ya, Teh. Nih teteh. Maaf nih, Teh. Ini kan atasnya kan seng ya. Ini kalau malam-malam, kalau siang lah siang, gimana? Panas. Kalau malam-malam. Oh, kalau malam enggak. Apalagi kalau hujan, Bang. Kalau hujan apa lagi? Enggak hujan mah. Kalau pakai AC apa lagi? Kan ada selimut tetangga. Banyak. Heeh, ya Teh ya. Dingin banget. Tapi gimana nih, Teh? Suka dukanya di kampung Huntap ini, Teh? Seneng aja di sini, nyaman, enak, tetanggaan saling. Iya, gitu. Betul, harus saling, Teh ya. Ini Teteh, Teh Yati, Teh siapa? Lestri. Teh Lestri, Teh. Juharia. Teh Juharia. Sebelumnya kan Teteh pada enggak kenal kan? Ya. Jadi kenal di sini aja kan? Iya. Kalau sama Mbak Tari ini mah baru kenalnya. Kalau sama Teh Juharia udah lama, satu kampung. Oh, kalau saya beda kampung. Teteh mah di sana kan? Iya. Teteh asli orang sana. Orang Lampung. Makanya tapi itu. Tapi ini apa sih merantau ke sini? Merantau. Ya. Oh berarti teteh aslinya orang Indramayu. Orang Indramayu Cirebon. Iya. Berarti bukan Lampung. Bukan. Bisa bahasa yang mana nih? Ya bahasa Jawa. Oh bahasa Lampung. Iya. Bahasa Jawa. Oh bahasa Jawa. Priwening keneku. Kabare baik-baik. Siapa ning Cirebon kono? Ning Cirebon ku kakaknya kita Aten sama Haji Sakila. Nah, halo Haji Sakila. Ya, kawan. Nah, ternyata ning kene Bu ya, si teteh ini wong Cirebon, Bu. Ya. Kebetulan kita ning kana kan anak. Dulu rek kita kan? Iya. Ning Karang Ampel. Makanya kita Indramayu juga ku. Nah, tetangga. Ya. Halo orang Cirebon semuanya. Nih, ning kene anak wong Jawa ya. Wong Cirebon akeh. Ning kene akeh. Ning kene ya Teh ya. Apalagi yang di basisir Teh ya. Heeh, benar. Akeh wong Jawa ku ning kene. Oke, terima kasih Teteh ya. Yo, mari. Sudah kita ngobrol-ngobrol, sudah kita berbincang-bincang. Mudah-mudahan di sini Teteh betah semuanya. Amin. Ya. Ada rezekinya, pada sehat semua gitu kan. Pokoknya intinya betahlah di sini Teh ya. Iya. Gimana nih? Alhamdulillah, kita udah tanya-tanya Abang. Jadi di sini ternyata kebanyakannya ada orang Cirebon, ya, ada orang Sunda. Jadi campur aduk kombinasi. Ya, kombinasi. Iya, tapi mereka pada akur di sini, Bu ya. Rukun, enak banget ya. Rukun akur ya. Berarti kalau ke sana mentok Teh ya? Mentok, Pak. Okay. Paling ujung.